Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah taala, amin, wa sa'altani an tawakkuli wa huwa an tastahkima tiqaduka an tastahkima tiqaduka billahi taala fi ma wa'ada. Yakni ta'taqidu anna ma kuddiru laka sayasiru ilaika la mahalata wa in ijtahada kullu man fil alami ala sarfihi anka wa ma lam yuktab lain yasila ilaika wa in sa'adaka jami'ul alami wa sa'altani, dan engkau bertanya kepadaku, kata Imam Ghazali, wahai anakku, kepada muridnya, jika engkau bertanya kepadaku, wahai anakku, anit tawakuli, tentang bertawakal, wahuwa antastahkima, yaitu bahwa engkau meneguhkan i'tiqadaka, i'tiqad engkau, billahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, fima wa'ada, pada apa yang engkau berjanji. Jadi kata Imam Ghazali kepada muridnya, dan engkau bertanya kepadaku, ani tawakuli, tentang bertawakal, apa itu? Dia adalah antastahkima i'tiqadaka, yaitu engkau meneguhkan keyakinan engkau, memantepin, menetepin keyakinan engkau, percayanya engkau, billahi, kepada Allah ta'ala, fima wa'ada, pada apa yang ia berjanji, pada apa yang Allah janjikan. Allah janji sama kita begini, begitu, kita percaya. Umpama masalah rezeki, Allah berjanji kepada kita, wa ma min dabbatin fil ardi ila allahi rizquha, dan tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Itu Allah jamin tentang rezeki kita. Maka kalau kita pengen tawakal kepada Allah, percayakan kepada Allah, rizki kita pokoknya udah dijamin, tenang. Jangan khawatir, jangan bingung. Yang penting kita udah usaha walaupun sedikit. Yang penting kita udah bekerja. Jangan kita di tengah pekerjaan kita bingung, sehingga kita meninggalkan kita punya kewajiban kepada Allah. Salat jamaah ditinggal demi mencapai uang yang banyak. Ngaji duduk di majelis ilmu bersama guru ditinggalkan demi meraih keuntungan yang besar. Karena bingung, takut kagak dapat duit yang banyak. Maka ketika kita keadaannya seperti itu, bingung, masih aja ada kekhawatiran, padahal udah bekerja, sudah usaha, namanya kita enggak tawakal sama Allah. Kenapa? Karena hati kita enggak teguh, bingung. Itu tawakal, kata Imam Ghazali. Antastahkima i'tiqadaka, engkau teguhkan keyakinan engkau,
billahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, fima wa'ada, pada apa yang ia janjikan, pada apa yang ia berjanji, teguhkan, percayakan kepada Allah. Sama dengan Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi setiap masalah, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita ingin tawakal kepada Allah, percayakan, usahakan kita untuk takwa kepada Allah, setelah itu lepas, pasti janji Allah benar. Allah akan berikan setiap kita punya masalah, Allah akan berikan kita rezeki dari jalan yang kita enggak duga. Kerjain dulu tuh. Saya yakin takwa 40 hari. 40 hari aja kita takwa. Bukan berarti kesono enggak takwa, bukan. Maksudnya jajal rasanya takwa 40 hari. Yang paling hebatnya, atau mau maksimal setahun lah. Setahun lah. Karena istibrak batasnya setahun. Pengetesan orang itu ya adil udul enggak, itu setahun. Jajah selama satu tahun kita istibrokan diri kita, bersih daripada yang lain kecuali hanya takwa dalam diri kita, insyaallah kita akan rasakan manisnya takwa. Jajah. Tapi bukan berarti maksud saya takwa cuma satu tahun, bukan. Rasakan manisnya takwa. Biasanya kita pengen ini, enggak mau. Kita biasanya melakukan ini, enggak mau. Kenapa? Takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya enggak sholat malam, sholat. Biasanya enggak puasa, puasa. Enggak puasa Senin, Kamis, puasa. Takwa itu imtisalu awamirillah wajitinabu nawaihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Melaksanakan perintah Allah yang wajib, nah yang sunnah juga hendaknya kita kerjain biar takwanya sempurna. Walaupun memang ini istata'tum ya, kalau untuk perintah, tapi biar sempurna penuh nilai kita punya ketakwaan, perintah sunnah juga kita kerjakan. Kadang-kadang kita ini apa, menyepelekan yang sunnah, apa kita bilang segala sunnah nggak apa-apa. Justru sunnah inilah yang ujian kita, kebenaran kita. Sholat aja umpama, perintah sholat yang sunnah, sholat di awal waktu, itu kan sunnah, sholatnya wajib. Sholat berjamaah, itu kan ada pendapat mengatakan sunnah. Kuatnya dalam mazhab kita adalah wajib kifayah. Tuh kita kerjain tuh di awal waktu berjamaah. Sunat rawatib qabliyah ba'diyah, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu adalah sunnah-sunnah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian kita hidup. Benar-benar enggak kita jalanin perintah Allah? Bukan masalah sunnah wajibnya, tapi siapa yang perintahin kita, dan yang perintahin kita itu siapa? Beliau adalah Zat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah beri kita berbagai macam nikmat, yang udah banyak kasih kita nikmat, yang kita kadang sadar untuk mensyukur nikmat, kalau udah sakit baru bersyukur, udah setruk baru nangis. Ya Allah, udah setruk udah begini, udah begini, ya Allah,
Ya Allah, baru dah meleber air matanya. Ya Allah, aku tobat, aku enggak lagi dah ya Allah. Kemarin kemana? Nah, sebelum kita lemah, kita kencengin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang wajib aja, yang sunnah kita kerjain. Bukan hanya yang haram aja kita tinggalkan, yang makruh juga kita tinggalin. Bahkan lebih tinggi lagi, sesuatu yang enggak ada apa-apanya karena takut akan terjadi apa-apa, kita tinggalkan juga itu. Yakin apa yang Allah janjikan itu. Nah, itulah tawakal yang sesungguhnya. Yakni nak tak takidu, yakni engkau meyakini anna ma kuddira, bahwa apa yang ditakdirkan laka kepada engkau, saya silu akan sampai ilaika kepada engkau, la mahalata, maka enggak boleh enggak. Ini yakin. Apa yang ditakdirkan kepada kita bakal kita dapat, enggak bakal meleset. Kadang kita itu susah menerima takdir, makanya menerima takdir salah satu rukun iman. Kenapa? Karena berat itu. Takdirnya begini mau bagaimana? Ya udah dah, bagaimana? Takdirnya begini, ya udah terima aja. Kita kan maunya kan serba enak. Duit mau banyak, badan mau sehat, umur mau panjang, kontrakan mau banyak, mobil, semuanya begitu. Tapi Allah enggak pengen begitu. Kenapa? Karena umumnya orang ketika semuanya begitu, cakep semua, lupa. Allah punya maksud yang baik untuk kita. Ketika disakitin, baru kita sadar. Mau Allah begitu, kita sadar. Ketika kita duitnya dihabisin, habis umpama, baru kita sadar. Allah pengen kita sadar. Wa ini jitahada kullu man fil alami ala sarfi anka. Sekalipun bersungguh-sungguh oleh setiap orang pada alam ini atas memalingkannya daripada engkau. Ya, sekalipun. Yaitu kita meyakini bahwasanya apa-apa yang sudah ditakdirkan kepada engkau akan sampai kepada engkau. La mahalata, tidak boleh tidak. Sekalipun setiap orang bersungguh-sungguh pada alam ini untuk memalingkan daripada engkau, enggak bakal. Emang itu duit bakalan kita dapetin? Dapet. Bang Haji, apa? Ntar ada orang mau ke rumah, mau ngapain? Kayaknya mau buat duit dah. Gue mau ngaji dulu nih. Kalau emang itu duit bakal dapet, Bang Haji ditungguin. Bang Haji kemana? Ngaji bang. Oh ya entah, pulang jam berapa? Jam segini, oh sebentar lah, gue tungguin lah. Dapet. Tapi kalau emang dasarnya duit kagak dapet, Bang Haji kenapa? Entar ada orang mau datang, mau ngapain? Kayaknya mau bawain duit dah. Entar mau ngaji gimana nih? Ngaji bisa besok bang. Oh iya dah besok aja. Kita tungguin tuh orang, akhirnya gak jadi datang. Kenapa? Emang takdirnya gak dapet. Maka kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau emang itu takdirnya bakal sampai kepada kita, seberapa kuat orang untuk menghalangi kita, enggak bakal terjadi. Harus yakin ini. Jadi kita jangan marah sama orang, karangan lu sih jadi kagak dapat tuh. Jangan kayak begitu. Ini gara-gara lu nih begini, jadi begini nih. Jangan. Emang udah kayak begitu yang sudah terjadi. Nah, paling bahasa kita jadiin pelajaran. Jadi i'tibar. Wa ma lam yuktab la yasila ilaika wa in sa'adaka jami'ul alamin. Dan apa yang tidak dituliskan
maka tidak akan sampai kepada engkau. Sekalipun menolong engkau oleh seluruh alam, emang ditakdirin sama Allah Subhanahu wa taala enggak akan sampai kepada kita. Itu enggak bakal sampai sekalipun kita minta tolong kepada semua alam ini, makhluk ini. Tolongin saya lah, enggak bisa. Pengen jadi orang terkenal umpama di alam jagat ini, pengen terkenal. Bikin sensasi. Ya. Bikin apa ya, supaya terkenal, usaha supaya terkenal, diiklanin dengan ribuan iklan. Tapi kalau dasarnya enggak terkenal, melepas saja. Kita harus yakinin itu. Allah punya ketentuan itu. Jadi kalau begitu bagaimana? Apa adanya aja. Kalau memang ada silakan, kalau enggak ada jangan dipaksa-paksa. Punya duit beli, enggak punya duit sabar. Udah. Punya dunia bagi-bagi, enggak punya jangan cari-cari. Itu salah satu sifat orang yang zuhud. Orang kaya hartanya berlimpah dia bagi-bagi. Itu ciri orang zuhud walaupun duitnya banyak. Termasuk zuhud. Dia enggak punya harta, dia enggak cari-cari. Itu zuhud juga itu. Enggak punya, kebalikannya orang yang serakah terhadap dunia. Ya enggak punya dunia dicari-cari sampai melupakan kewajiban. Udah punya pelit. Nah ini kebalikan zuhud. Wasa'altani anil ikhlasi, dan engkau bertanya kepadaku tentang ikhlas wahai anakku. Wahwa antakuna amaluka, yaitu bahwa adalah amal engkau. Kullaha kulluha, semuanya lillahi ta'ala. Tuh orang ikhlas, semua amal kita lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, zikir lillahi ta'ala, duduk di majlis ilmu seperti ini lillahi ta'ala, bantuin orang lillahi ta'ala. Wala yartahu qalbuka bimahasinin nasi, dan tidak merasa senang hati engkau dengan pujian-pujian orang. Dipuji, Bang Haji hebat banget, Bang Haji. Enggak ada orang kayak Bang Haji di si sekepencur lima. Kita enggak demen itu. Ya. Artinya kita enggak mengharapkan itu. Adapun orang puji itu terserah dia ya. Kita tidak mengharapkan itu. Orang mau puji, mau cela itu terserah. Wala tubali bima zammatihim, dan engkau tidak peduli dengan celaan mereka. Orang cela pun kita enggak peduli, ya biarin aja. Apa-apa. Itu tanda kita ikhlas. Jadi ketika orang enggak puji, emang kita enggak cari-cari puji. Orang puji kita enggak merasa senang, biasa aja, alhamdulillah, terima kasih. Dan orang cela pun kita enggak marah dan kita enggak membalas. Itu kita rasakan adalah suatu ujian dari Allah. Insyaallah sikap ini adalah merupakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas enggak kepengen dipuji. Orang yang ikhlas enggak marah dicela. Begitu simpulannya. Jadi orang yang ikhlas enggak kepengen dipuji. Orang yang ikhlas enggak marah dicela. Alhamdulillah. Ente dibilang begini sama Sano, siapa? Sano, oh biarin gak apa-apa. Begitu aja omongnya, biarin gak apa-apa. Alhamdulillah, jadi nasihat buat saya. Mudah-mudahan saya gak seperti apa yang dikatakan. Itu orang ikhlas. Akit tengok diri kita, kira-kira kita begitu apa enggak? Kita begitu apa enggak? Nah, kita berusaha supaya ikhlas. Wa'lam, ketahui olehmu, an riya, bahwasanya riya itu yatawalladu lahir,
min ta'zimil khalqi. Riya itu lahir dari sebab mengagungkan orang, mengagungkan makhluk. Ya, daripada pengagungan makhluk. Daripada pengagungan makhluk. Jadi orang ngagumin kita. Ya, orang kagumin kita, orang besarin kita. Jadi kita kepengen dibesarin, pengen dianggap besar sama orang. Itu dari sebab itu. Riya. Ah, wa ilaju dan terapinya. Bagaimana terapinya supaya hilang riya? Antarahum musakhkharina tahtal qudrati wa tahsiba umkal kha jamadati fi adami qudrati isalir ra'ati wal masyaqqati li takhlusa min mura'atihim. Terapinya adalah antarahum, kau lihat mereka makhluk musakhkharina, mereka itu dalam keadaan dikuasai, tahtal kudrati, di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia puji kita Allah, dia hina kita juga Allah. Watah simbahum, dan engkau anggap mereka yang puji ataupun yang cela, kal jamadati, seperti benda beku, fi adami kudrati isali rahati wal masyakati, pada tidak kuasa menyampaikan kesenangan dan kesusahan. Anggap mereka itu begitu. Anggap orang yang memuji kita, yang mencela kita, seperti benda beku, pada tidak ada kuasa menyampaikan kesenangan, kesulitan. Anggap begitu. Supaya apa? Litakhlusa, supaya engkau selamat. Min umara, min nuraatihim, dari bersikap riya kepada mereka. Ini Imam Ghazali punya cara kayak begini. Supaya kita hilang riya kita. Anggap orang itu adalah benda beku yang berada di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mampu dia untuk memberikan kesenangan, ketenangan ataupun kesulitan kepada orang. Wa mata tahsibuhum, tapi kapan-kapan kau anggap mereka zawi kudratin wa iradatin, orang yang mempunyai kekuasaan dan keinginan. Kau anggap mereka itu orang yang memuji, orang yang mencela, dia mempunyai kekuasaan dan keinginan. Lan yada'uda, lan yaba'uda anka riya'u, maka tidak jauhlah engkau dari riya. Allah. Nih, perhatiin. Jadi kalau kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menganggap orang itu punya kekuasaan, orang itu punya kuasa untuk menyampaikan kebahagiaan, untuk menyampaikan kesulitan kepada kita, kita yakin dia punya itu. Enggak jauh kita punya sifat riya. Tipis banget kayaknya. Ini harus kita bersihin hati kita dari ini. Yakinin di hati kita bahwasanya yang mampu, yang kuasa hanya Allah. Enggak ada yang lain. Yang bikin kita bahagia Allah, yang bikin kita senang Allah. Manusia enggak mampu, enggak bisa apa-apa. Ini untuk menghilangkan sifat riya di dalam hati kita. Karena kadang kita ni riya di depan orang, masya Allah ibadahnya luar biasa.
Kalau enggak ada orang, malesnya luar biasa juga. Kenapa kita harus menghindarkan riya? Supaya amal kita utuh dari dunia sampai akhirat. Kalau kita riya, ntar habis sampai sono. Ya Allah, amalku yang itu mana, yang mana, yang itu, yang mana, yang itu. Udah habis. Kenapa? Kamu riya dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari yang begini. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab.